Pemirsa, empat rumah di Dusun Cilengsar, Desa Cigendel, Kecamatan Pamulihan, Sumedang terendam banjir. Terendamnya empat rumah tersebut akibat gorong-gorong saluran air di sekitar pemukiman warga tersumbat material tanah disposal Tol Cisumdawu. Pasca hujan yang terus turun sejak Senin sore di Sumedang, banjir merendam pemukiman warga Desa Cigendel, Pamulihan, Sumedang. Kondisi ini terjadi akibat tersumbatnya gorong-gorong saluran air di lokasi tersebut. Petugas dari Polsek Pamulihan, BPBD, serta dari proyek pembangunan Tol Cisumdawu tengah berupaya menguras banjir agar sumbatan dapat terbuka. Seperti yang diungkapkan Kapolsek Pamulihan, Ibtu Agus Permana, banjir terjadi akibat rusaknya disposal yang banyak dilintasi alat berat, ditambah sumbatan pada gorong-gorong air. Banjir ini karena tadinya ada disposal STK, gorong-gorongnya tersumbat. Nah ini keadaan air meluap ke permukaan sehingga merendam empat rumah, empat kakak. Penyedotan air terus dilakukan untuk dapat mengurangi debit air dan memperbaiki saluran air yang tersumbat sehingga air dapat kembali mengalir seperti biasa. Diki Guntara, Bandung TV.